Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bini'matihi tatimmu salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna min an-nar. Allahumma kama ballagtana rajaba wa sya'ban faballighna ramadan. Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah Qaryah Sungai Bengulu, Tuan Haji Osman, dikasihi tuan-tuan pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah seterusnya, muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita, solat maghrib berjemaah kita dan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sudah pun dipanjangkan umur sampai berjumpa dengan bulan Syaban. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur lagi sampai kita dapat jumpa Ramadan sekali lagi. Dan doa kita mudah-mudahan berkali-kali lagi Ramadan akan menjadi tetamu dalam hidup kita, dapat beribadat padanya. Bulan Rejab dengan kemuliaannya, bulan Syaban juga dengan kelebihannya. Kedua-duanya adalah gerbang kepada Ramadan. Syaban yang sedang kita lalui, meniti Syaban, dan juga Ramadan yang kita rindui, menanti Ramadan. Tuan-tuan, malam ni sebelum kita sambung kitab, di dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebut, dia kata, ketahuilah, i'lam, annal layali al-makhsusah بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب الأحياء في السنة 15 ليلة. Ketahuilah oleh kamu, kata Imam Ghazali, bahwasanya malam-malam yang tertentu, yang terkhusus, yang pada malam-malam itu banyak tambahan kelebihan yang telah pun dituntut padanya sunat kita menghidupkan malam-malam itu. Dalam setahun, kata Imam Ghazali, ada 15 malam. Jadi tuan-tuan, malam ni dalam mukadimah kepada kuliah, kita nak tengok apa kata Imam Ghazali berkenaan dengan sunat kita menghidupkan 15 malam dalam setahun.
la yang bagi, tak patut kata dia, ayaghful al-maridu al-muridu anha fa innaha muwasimul khairat wa mazan tijarat. Tak patutlah kata Imam Ghazali, satu orang yang menuntut ketinggian di sisi Allah, satu orang yang menuntut akan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah itu lalai tentang malam-malam ini. Yang ini tak ambil berat, tak menghidupkannya. Maka sesungguhnya malam-malam yang tertentu, yang 15 itu adalah musim-musim kebaikan dan tempat kita menghimpun banyak keuntungan dalam perniagaan. Dia kata wa mata ghafala tajir anil mawasim lam yarbah. Dan apabila satu orang yang meniaga, dia tak ambil berat tentang musim ini. Macam kalau kita di Langkawi ada musim orang masuk ramai, orang meniaga patut buka, tiba-tiba orang menugah tak buka. Orang musim ramai masuk tu, waktu tu dia keluar, dia tutup kedai dia. Maka peniaga itu tidak bijak. Kerana orang yang ramai itu akan datang membawa rezeki yang lebih untuknya. Peniagaan pada musim dipanggil musim ramai orang itu akan menatijahkan keuntungan berlipat kali ganda. Sebab orang ramai-ramai. Musim cuti sekolah umpamanya, musim-musim perayaan umpamanya. Itu maksud dia. Seorang peniaga bila dia tak ambil berat tentang musim-musim, maka dia tidak akan untung banyak. Wa mata ghafala al-murid. Kalaulah seorang yang menuntut ketinggian di sisi Allah, dia nak kemuliaan di sisi Allah, dia nak darjat makamnya tinggi di sisi Allah, kata Imam Ghazali, dia buat tak peduli tentang fadail, kelebihan-kelebihan yang Allah sedia, dia tak ambil berat, dia tak ambil kisah pun, dia tak hidupkan pun malam-malam yang dituntut itu. No? Dia kata wa mata ghafala al-murid an fadail al-awqat. Dia tak ambil berat tentang kelebihan-kelebihan waktu ini. Lam yanjah. Dia juga tidak akan dapat kejayaan untuk mendapat ketinggian yang tinggi makamnya di sisi Allah. Tuan-tuan, kita bercakap malam ni tentang tajuk malam-malam. No? Tetapi daripada malam yang maksudnya waktu-waktu itu pun cukup dah banyak dah, apalagi malam. Kan? Pada malam hari di mana disebut oleh Al-Imam Ghazali 15 malam itu, memang ada yang kita sudah hidupkannya. Tetapi ada yang kita tak ambil berat pun kerana kita tak tahu. Kalau tak pernah diberitahu bahawa malam-malam ini sunat kita menghidupkannya. Maka kata Imam Ghazali, fasittatun min hadhil layali fi syahri Ramadan. Maka 6 daripada 15 malam yang dituntut kita menghidupkannya itu adalah terletak di dalam bulan Ramadan. 6 malam letak di bulan Ramadan. Khamsun fi autaril ashril akhir. 5 malam terletak pada 10 malam yang akhir, yang witir. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini adalah malam yang ganjil di 10 yang terakhir daripada Ramadan. Yang ni memang kita duk buat. Betul tak? Saya ingat masjid kita pun buat qiyamul lail 10 malam akhir. Banyak masjid-masjid buat qiyamul lail 10 malam akhir. Tak kira malam ganjil, tak kira malam genap. Tapi malam ganjil itu diberakti. Malam ganjil itu lagilah besar. Kerana apa? Kerana hadis Nabi pun sebut, fi al-witri minnal ashril awakhir min Ramadan, pada malam yang ganjil daripada 10 akhir daripada Ramadan. Tapi oleh kerana kita nak momentum itu, kita tak mau cari hanya malam ganjil. 10 akhir itu sebab sabit juga bahawa Nabi menghidupkan 10 akhir dengan
dengan beriktikaf di masjid. Jadi kita mai, kita iktikaf di masjid, kita tidur sekejap, tu kita bangun, kemudian kita akan berqiyam mulai sama-sama, kemudian kita akan bersahur dan solat subuh berjemaah dan bersurai. Kena? Jadi kata al-Imam Al-Ghazali, fasittatun min hadhihi al-layali fi syahri Ramadan, khamsun fi autaril ashril akhir. 6, maka 6 daripada malam-malam itu terletak di bulan Ramadan, 5 pada hari-hari atau malam-malam yang witir di 10 akhir. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Iz fiha, kerana di dalam malam yang 5 yang witir di 10 akhir itu, yutlabu lailatul qadri, dituntut pada malam itu apa dia? Atau yatlubul muridu lailatul qadri, boleh juga menuntutlah seorang yang mencari ketinggian itu malam lailatul qadar. Jadi kita akan cari lailatul qadar, memburu lailatul qadar pada malam-malam yang ganjil tadi. Begitu juga kata al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya, satu malam lagi di bulan Ramadan yang ni jarang sangat kita buat malam Ramadan. Apa boleh abang? Malam dia adalah walailatu sab'asyarata min Ramadan, iaitulah malam 17 daripada Ramadan. Malam 17 Ramadan selalu orang buat apa dia? Ha? Malam 17 Ramadan buat nuzulul Quran kan? No? Kita buat sambutan nuzulul Quran 17 Ramadan. Kata Imam Ghazali, malam 17 Ramadan itu juga kita sunat menghidupkan malamnya. Sebab apa? Sebab dia kata fahiya lailatun, maka itulah malam sabihatuha yaumal furqan yaumal taqal jam'an, iaitu pagi-pagi pada hari 17 Ramadan itu, itulah hari pertembungan dua gerombolan, iaitulah apa dia? Waq'atu Badrin, fihi kanat waq'atu Badrin, berlaku pertembungan dua gerombolan tentera muslimin yang bersama dengan Rasulullah dalam pertembungan mereka dengan tentera kufar musyrikin di medan Badar. Ha, kalau kita pergi Madinah, kita tentu akan menziarahi makam syuhada Badar, kan? Ha, jadi ia berlaku bila? Berlaku pada 17 Ramadan. Jadi malam 17 tu sunat kita menghidupkan malamnya. Jadi elok Tok Imam cari siapa-siapa mai ceramah nuzulul Quran pada malam itu sebagai salah satu cara kita menghidupkan malam. No? Dan kemudian jangan lupa memang kita pun bangun tiap-tiap malam ketika mana kita bersahur, tetapi pada malam itu istimewakan lagi. Zikirnya, baca Qurannya, sembahyangnya. Kalau kita sudah witir dengan imam, jangan witir lagi bila kita bangun seorang-seorang di dalam bulan Ramadan tadi. Nah, solat yang lain, kita boleh solat hajat, kita boleh solat taubat, kita boleh tahajud, kan? Ya kan? Ah, gitu. Nah. Bahkan pendapat sahabat yang bernama Ibnu Zubair, waqala Ibnu Zubair, kata Imam Ghazali, yakni Abdullah bin Zubair rahimahullah, hiya lailatul qadri. Pandangan dia itulah malam lailatul qadar. Malam 17 Ramadan mengikut pendapat Ibnu Zubair itu adalah malam lailatul qadar. Habis. Ya. Yang disebut 15, 6 telah kita sebut, 5 duduk di 10 yang akhir daripada hari yang ganjil atau malam yang ganjil, dan satu hari duduk di malam 17. Wa amma tis'ul akhar, dan adapun 9 yang lain. Wa amma tis'ul akhar fa awwalu lailatin minal muharram wa lailatu asyura wa awwalu lailatin min rajab wa lailatun nisfi minhu walailatu sab'in wa ishrina minhu wahiya laylatul mi'raji walailatul nisbi min sya'ban walailatu arafah
wa lailata al-aidaini. Tadi kita sebut 6 lagi 9 apa dia? Maka kata Imam Ghazali 9 lagi itu ialah awwalu lailatin minal muharram. Tuan-tuan ingat malam pertama daripada bulan Muharram. Jadi masuk satu Muharram tu masa ujung Zulhijjah masuk satu Muharram, malam itu adalah malam yang disunatkan kata Imam Ghazali ana istihbab ihya lailati awal lailatin minal Muharram. Sunat kita menghidupkan malam pertama daripada bulan Muharram. Yang kedua walailatu Asyura, iaitulah malamnya 10 Muharram. Malam 10 Muharram, esok 10 Muharram, malam tu sunat kita menghidupkannya. Kemudian yang seterusnya wa awwalu lailatin min Rajabin, malam pertama daripada bulan Rajab. Lepas dah lah hari tu ni, malam pertama dari bulan Rajab sunat kita hidupkan. Kemudian walailatun nisfi minhu, dan juga malam pertengahan Rajab, malam yang ke-15 daripada Rajab. Nah, kemudian walailatus sab'in wa isrina minhu, sunat juga kata Imam Ghazali kita hidupkan malam 27 Rajab, wahia lailatul mi'raj, iaitu malam Nabi Isra' dan Mi'raj. Malam tu juga sunat kita menghidupkannya. Walailatun nisfi min Sya'ban, dan sunat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ini memang kita hidupkan. Yang kita tak buat awal Rejab kita tak buat, tengah Rejab kita tak buat, 27 Rejab kita tak buat. Betul tak betul? Kan? Tapi malam nisfu Sya'ban kita buat. Malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam yang ke-15. 14 malam 15. Itulah malamnya nisfu Sya'ban. Jadi malam tu lazimnya kita akan baca Yasin. Terima kan? Ya kan? Kita baca Yasin 3 kali. Itu cara kita menghidupkan. Sebenarnya tak mesti baca Yasin pun. Ya? Tak mesti baca Yasin, dan kita tak salahkan pun orang tak baca Yasin tu, tak ada masalah apa. Dan mereka pun tak boleh salahkan kita bila kita baca Yasin. Dia kata, pasal apa baca Yasin? Eh, tak apa. Kami tak baca berapa orang, kami baca Yasin. Okey? Nampak? Dia kata, pasal apa baca 3 kali? Dah ikut suka kami lah. Kan? Pasal apa baca 3 kali? Kita nak baca banyak kali. Sebab kita nak hidupkan malam tu jadi lama sikit. Kalau selalu malam Jumaat, tentu baca Yasin sekali je. Ini baca Yasin 3 kali. Lepas itu doa pun 3 kali. Dia kata, pasal apa doa 3 kali? Lah, kan kami nak hidupkan malam. Tentu kan dalam hadis Nabi kata apabila sampai ni bulan Syaban, Nabi kata bila sampai bulan Syaban itu pertengahannya, bila sampai bulan Syaban itu pertengahannya, yakni malam yang ke-15 kan. Maka kata Nabi qumu lailaha wasumu naharaha, maka dirikan malamnya, yakni hidupkan malamnya. Jadi ulama kita menghidupkan malam dengan cara mereka itu menganjurkan majlis bacaan Yasin. Tak ada masalah pun. Gitu. Kita boleh buat qiyamul lail sendiri malam. Bangun qiyamul lail. Bahkan ulama Syam terbahagi berbeza pendapat. Mereka bersepakat bahawa memang sunat menghidupkan malam nisfu Syaban, tapi sebahagian kata menghidupkan secara sendirian di rumah. Ada sebahagian kata dia menghidupkan di masjid. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh atur di masjid, kita nak buat qiyamul lail ke, kita nak buat malam tu majlis apa nama bersahur beramai-ramai ke, kan depa nak kata bidah bilah. Nah, bagi kita, kita pegang bidah yang hasanah. Kita nak bagi kemudahan kepada anak Quriyah kita. Dia nak mangkit qiyamul lail seorang-seorang di rumah dia susah, nak mangkit tak kuat. No, lepas tu dia nak bersahur di rumah dia seorang-seorang tak seronok. Jadi kita sediakan buat qiyamul lail. Lepas tu apa nama sediakan sahur, buka tajaan, siapa nak taja jamuan untuk jemaah bersahur pada malam nisfu Syaban. Boleh. Ada orang akan buat. Tidak pun keluarkan bajet masjid, kita sediakan. Dah ni masjid-masjid dah ada grup WhatsApp.
kita boleh buat bancian dulu. Siapa yang nak hadir, sila berikan persetujuan. Maman, tu cara dia. Dia akan setuju. Kita dapat jangka berapa orang akan hadir. Dia dah bagi komitmen 30 orang. Kita boleh sediakan 35 bungkuih. Kan? Atau 40 bungkuih. Kan? Ada orang buka pos, makan sahur di sini. Ada orang balik makan di rumahnya. Jadi dia boleh bawa balik kalau ada lebih. Kalau tidak, alhamdulillah, cukup setakat apa yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang sediakan semua mendapat pahala. Bagi orang yang menyediakan orang makan bersahur, tentu dia dapat pahala. Sehinggalah esoknya disunatkan kita berpuasa, kita boleh buat kempen puasa sunat nisfu Syaban. Sebab Nabi kata, ada yang menyatakan daripada jaluran Sayyidina Ali hadis itu martabatnya hasan. Ada yang menyatakan hadis ini adalah hadis daif. Tak ada masalah. Ijma' para ulama bahawa hadis daif itu boleh diamalkan untuk fadailul amal. Jadi kenapa kita tak ambil? Kan hari ni kita tengok ada ustaz-ustaz belah kita muda-muda lagi. Tak mau pakai dah. Hadis daif tak mau pakai. Hadis daif tolak. Hadis daif tolak. Oh, dia kata kita haduk buat hadis daif di masjid ni, duk amal ni tak betul. Salah, tak kena. Awak tak pi halang orang yang buat maksiat tu, yang tu yang patut ambil pi salah. Bukan salah orang yang menghidupkan agama walaupun sandarannya hadis daif. Ini bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' kita semua sepakat bahawa siapa meriwayatkan hadis maudhu', maka dia sedang menyiapkan tempat satu kursi seat dalam neraka. Tapi ini hadis daif. Imam Nawawi pun sebut, banyak imam-imam yang lain juga sama, bahawa kita harus beramal dengan hadis yang daif. Jadi walailatul nisfi min Syaban, bahkan hadis yang sahih pun menyebut bahawa pada malam nisfu Syaban Allah mengampunkan dosa umat ini, kecuali orang yang musyrik, orang yang munafik. Ada lagi riwayat yang lain yang daif menyebut tentang orang yang tak dapat keampunan, orang yang berkelahi, musyahin, orang yang derhaka dua ibu bapa, orang yang musabbil, dia pakai seluar, dia pakai baju dia seluar, dia melepasi buku lali, dia melepasi buku lali dengan riak. Tapi kalau bukan dengan riak tak apa. Ini adalah golongan yang tidak mendapat keampunan pada malam nisfu Syaban. Jadi dah berapa tuan-tuan? Ada lagi 3 malam, ya. Dah 6 malam daripada 9. Tadi kita sebut 6 duduk dalam bulan Ramadan, kemudian 9 di luar bulan Ramadan. Kata Imam Ghazali, 15 malam sunat kita menghidupkannya. Yang ke-6. No? Yang ke-7, walailatu Arafah. Walailatu Arafah. Hari yang ke-9 tu. Malam yang ke-9 daripada Zulhijjah. Malam yang ke-9 daripada Zulhijjah. Kita juga sunat berpuasa 9 hari ke-9 Arafah. Hari Arafah sunat kita puasa. Dan walailata al-aidaini, 2 malam daripada malam hari raya, iaitu malam raya puasa dan juga malam raya haji. Siapa yang menghidupkan malam raya ini, kata Nabi, hati dia tak mati pada hari di mana mati habis hati manusia. Hidupkan malam tu tuan-tuan. Kita lazimnya sekejap je, kita takbir raya sekejap je, lepas tu kita balik rumah kita masing-masing. No, ramai yang menghabiskan masa menghidupkan malam raya dengan main mercun, menghidupkan malam raya dengan benda-benda yang tidak dikira mendatangkan apa nama pahala ibadat ni. Kita patut menghidupkan malam itu dengan amal ibadah. Nah, jadi maknanya kalau yang mudahnya hak duduk buat ketupat ke, hak duduk buat persediaan raya ke, pada malam itu mulutnya tetap bertasbih, mulutnya bertakbir, takbir hari raya. Gitu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi malam ni kita dalam mukadimah kuliah menyebut tentang 15 malam yang sunat, kata Imam Ghazali, kita hidupkannya sepanjang setahun kita. No, iaitu 6 malam di dalam bulan Ramadan dan bakinya 9 malam di luar daripada bulan Ramadan. 6 malam bulan Ramadan tu apa dia tuan-tuan?
iaitulah 5 malam berada di 10 akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan, dan juga satu malam lagi pada 7 malam yang ke-17 daripada Ramadan. Kemudian 9 malam berada di luar daripada bulan itu, iaitulah malam pertama bulan Muharram, malam 10 daripada nya, iaitu malam Ashura. Kemudian awalu lailatin min Rajab, pada awal malam, malam pertama bulan Rajab, dan walailatun nisfi minhu, malam pertengahan Rajab, walailatu sab'in wa ishrina minhu wa hiya lailatul mi'raj, dan malam 27 iaitu malam mi'raj, dan juga walailatun nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, walailatu Arafah, malam Arafah, ya, iaitu malam 9 Zulhijjah, dan juga walailata al-aidain, dua malam daripada hari raya. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedang berada di bulan Syaban, dan pastikan kita dapat merebut kesempatan bulan Syaban ini, banyak-banyaklah kita beribadat, khususnya puasa, kerana Nabi banyak puasa di bulan Syaban. Nabi tidak pernah puasa penuh melainkan di dalam bulan Ramadan, tetapi paling banyak Nabi berpuasa sunat adalah pada bulan Syaban. Nah, jadi kita puasa sunat, kita banyak apa nama mempertingkatkan ibadat kita kerana persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Rejab bulan kita menabur benih, bulan Syaban kita menyiramnya. Kata ulama, bulan Ramadan kita menuai hasilnya insya-Allah. Jadi ambillah macam Isnin, Khamis, ambillah 13, 14, 15 hari-hari putih, ya, di dalam bulan, dalam bulan Syaban. Ingatkan anak-anak kita supaya mereka merebut banyak-banyak apa nama kesempatan Syaban ini, apa, untuk sama-sama beribadat. Dan kalau yang belum menggantikan puasanya, inilah bulan terakhir untuk kita menggantikan puasa yang tertunggak itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah kita sambung sikit bab yang kedua. Bab yang kedua, kitab kita, kita masuk bab yang kedua di dalam kitab Muqaddimah Masjidah Hadis kita, wajib berpegang teguh kepada kitabullah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk kepada satu bab yang baru yang akan kita bahaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan kewajipan kita berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Quran, dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok Musannif membawa yang pertama, sebelum membawa hadis-hadis, beliau telah membawa firman Allah Ta'ala di dalam Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran. Allah perintah kita supaya kita dalam hidup ni kena hidup berpandukan pedoman Quran, kena hidup berpanduankan panduan Quran. Jadi tidak dinamakan orang itu berpedoman dan berpandukan Quran melainkan dia berpegang dengannya, yang ini kita berpegang kepada perintah-perintah Quran. Yang duk jadi cemperah hari ini ni pasal apa? Pasal kita nak bebaskan diri kita daripada pedoman Quran. Pedoman Quran ni maksudnya pedoman agama. Dia dua aja, Quran dengan hadis. Ya, Quran, hadis. Sumber hukum empat. Akar dia Quran, hadis. Lepas itu baru datang ijma' ulama dan juga qiyas. Jadi kita tak boleh lari. Pergi mana pun kita kena hidup berpandukan pedoman ini. Contoh baru-baru ni, cuba tuan-tuan tengok. Bila sambut tai pusang. No? Kita dalam masyarakat yang majmuk, di negara yang majmuk,
ada orang bukan Islam duduk dengan kita. Apa pandangan Islam pada mengucap selamat hari raya kepada orang bukan Islam? Ada ulama yang menyatakan haram, tapi ada ulama yang mengharuskan, seperti Syekh Yusuful Qardawi. Dia mengharuskan ucapan itu asalkan kita tidak berniat untuk mengagungkan agama dia. Kita hanya kita hanya menghargai dia sebagai seorang yang duduk berdekatan dengan kita, yang dia berhak untuk meraih agama dia. Jadi kita ucap kepada dia selamat hari raya dia, tapi tanpa membesarkan agama dia. Yang tu boleh. Tetapi baru-baru ini kita dah jumpa macam mana orang Islam meraihkan hari raya tu. Boleh tak boleh? Nampak? Baru-baru ni viral. Kita di Kedah pun cuti. Kita cuti sehari, hari peristiwa Taipusam. Pulau Pinang 2 hari. Ada orang kita Bangman, hak muda, ada yang budak-budak, ada hak muda-muda pakai teng tudung kepala, pakai kopiah hitam. Ha? Belarak bersama-sama dengan penganut-penganut Hindu, mereka itu sedang melakukan ritual ibadah. Rupa-rupanya belarak mereka itu membawa patung atau membawa dewa murugan dalam perarakan itu satu ibadah. Tuan-tuan, ada tak kita belarak jadi ibadah? Ada tak? Ada kan? Kita belarak membesarkan Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Ibadah tak? Kita niat kita menyayangi Rasulullah, bersawat kepada Nabi, membesarkan syiar agama Allah. Kita pergi Mekah, kita tawaf ramai-ramai, kita sa'i. Ibadah tak? Ibadah khusus lagi. Rupa-rupanya tuan-tuan, perarakan Taipusam ibadat. Saya tanya seorang Hindu, dia ni India, Hindu yang alim. Ha. Saya kata, depa duduk sebut will. Apa maknanya? Kalau tengok dalam viral itu, budak-budak tu, orang tua-tua tu duduk angkat tangan macam ni, betul tak? Will. Apa makna will? Dia kata dalam Islam, will itu seperti takbir. Faham tak? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Hindu kata will. Depa punya agama. Saya tanya yang duduk atas apa nama kereta berhias tu apa? Dia kata itulah dewa Murugan, Tuhan Murugan. Tuan-tuan, dia kata tak sepatutnya orang Islam Melayu turut sama dalam perarakan itu. Mereka sedang beribadah. Dia kata kalau ikut-ikut orang Melayu Islam turut dalam tu, dia sudah melanggar syarak. Melanggar syarak. Tu saya kata dia alim. Melanggar syarak Hindu. Pasal apa? Pasal dia kata mereka tidak makan binatang berdarah. Pada waktu tu kita makan macam-macam. Jadi orang Islam tak patut pergi duduk belarak sekali. Apa hukum bila mereka belarak? Haram. Kalau mereka tahu perbuatan, ucapan hak mereka buat, mereka kata mereka telah melanggar sempadan batas iman dan kufur, wajib mengucap lain. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita rojok kepada agama selamat, rojok kepada agama selamat, tak mau rojok, jahanam. Bila majlis jawatankuasa di peringkat Jabatan Agama Islam Johor bawa keluar fatwa baru yang memperkukuhkan fatwa yang lama dah keluar berkaitan menghadiri dan melakukan ritual perayaan agama lain, no?
Siti Kasim pun buat keluar kenyataan dia sendiri dalam Facebook dia. Ramai pakat turut balas, hantam. Kata, kita ni orang Islam ni, orang move ke depan, kita move ke belakang. Orang Islam ni tak boleh kawal diri, nak kawal orang lain. Nampak tak tuan? Inilah di akhir zaman. Tetapi kita tetap konservatif lah. Kita tetap fundamental. Kalau orang kata kita konservatif, konservatiflah kita. Kita tetap berpegang kepada Al-Quran, Kitabullah. Kemudian merujuk kepada hadis pula. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Ayat yang ketujuh daripada Al-Hasy. Nah, Allah tegaskan dalam Quran, hak Nabi suruh kita buat, hak Nabi larang kita tinggal, selamatlah kita. Nampak tak? Quran kata, Allah berfirman, nah, Nabi suruh, itu Nabi bersabda. Al-amru lil wujub. Bila perintah, jadilah dia kewajipan. Walaupun di sana ada perintah yang membawa maksud sunat saja kita buat. Tapi hari ini tuan-tuan, ramai sudah orang Islam sendiri yang meninggalkan yang wajib diperintah. Telah diperintah Allah dalam Quran, bapa lagi yang sunat wajib pun tak buat, tambah hak sunat. Jadi kita kena konsisten, kena istiqamah, kita tetap berpegang kepada perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan tegahannya, buat yang wajib, bahkan cuba untuk melakukan yang sunat-sunat. InsyaAllah kita akan baca hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis nombor 3 di dalam kitab kita, An Zaid ibn Arqamah, dalam kuliah kita yang lagi akan datang. Jadi kuliah kitab kita akan sambung selepas daripada raya. Saya tengok kita punya jadual Bang Man, bulan depan itu sudah Ramadan. Kalau saya masuk, bolehlah kita buat kuliah Ramadan. Kalau saya masuk, insyaAllah. Tapi kitab kita, kita akan baca pada bulan bulan Syawal nanti, insyaAllah. Kita sambung kitab kita, insyaAllah. Kita akan bertahlil ringkas takziah kepada keluarga saudara kita. Saya dipahamkan Bang Man tadi tukang masak, tukang masak masjid kita, yang telah kembali ke rahmatullah. Kita akan bertahlil untuk roh beliau pada malam ini. Sebelum saya terlupa, sempena dengan Syaban dan juga Ramadan yang akan datang, bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah, saya jawatan kuasanya, saya merayu sumbangan infak dan wakaf tuan-tuan untuk mendapatkan ganjaran pahala sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa niat untuk mak bapak kita untuk wakaf Al-Quran RM25 satu naskah. Tuan-tuan boleh bagi kepada Ustaz Mizan, Tok Bilal kita ada buku resit dengan beliau. Jadi tuan-tuan boleh bagi buku, bagi duit kepada beliau, insyaAllah. Tuan-tuan boleh bagi duit kepada Ustaz Mizan dan mendapatkan resit daripada beliau, insyaAllah tuan-tuan. Untuk yang nak wakaf telaga dan lain-lain, tuan-tuan boleh dapatkan nombor saya daripada beliau. Untuk tuan-tuan, saya bagi nombor akaun Yayasan Amal tu, untuk tuan-tuan masuk ke dalam akaun Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah, insyaAllah. Terima kasih. Kita sambung dengan sama-sama kita bertahlil ringkas pada malam ini untuk saudara kita ila hadrati Sayyidina